Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amy melaporkan untuk Amans 24. Berita hari ini dimulakan dengan Apple kini hadir dengan penawaran beberapa komputer ribet terbaru yang menggunakan chip tersendiri dinamakan Apple M1. Ia membawakan binaan berasaskan 5 nanometer, gabungan CPU dan GPU 8 teras, Neural Engine 16 teras dan sokongan USB 4. Dengan ini, ia akan menawarkan prestasi kos yang lebih tinggi selain penggunaan bateri yang lebih jimat. Seterusnya, jenama ini telah memperkenalkan MacBook Pro terbaru. Ia hadir dengan skrin retina 13 inci, dijana chip Apple M1, sistem operasi macOS Big Sur selain menggunakan Magic Keyboard dan dilengkapi Touch Bar. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM5,599. Bersama-sama MacBook Pro, Apple turut rasmi dengan MacBook Air dengan janaan chip Apple M1. Ia membawakan skrin 13.3 inci, pilihan papan kekunci Magic serta menggunakan macOS Big Sur. Bagi yang berminat, ia boleh didapati pada harga bermula RM4,399. Untuk MacBook Air dengan janaan chip Intel, kini ditamatkan jualannya untuk peringkat Malaysia. Sementara untuk Mac Mini pula, ia dilengkapi chip Apple M1, menyokong paparan 6K dan menyokong USB 4. Peranti ini dikatakan 60% lebih efisien berbanding model sebelumnya. Ia dijual pada harga bermula RM2,999 untuk sebuah. Mengenai Apple lagi, jenama ini rasmi dengan penawaran sistem operasi terbaru iaitu macOS Big Sur. Ia hadir dengan kemas kini untuk paparan aplikasi, penggunaan memoji pada Mac serta penambahbaikan untuk Apple Maps dan Apple Music. Ia mula ditawarkan pada 13 November 2020 untuk peranti Mac yang dikeluarkan pada tahun bermula 2013 sehingga terkini. Huawei dilihat akan menjual subjenama Honor kepada konsortium pada harga RM62 bilion. Penjualan secara tunai sepenuhnya ini melibatkan penjenamaan, penyelidikan dan pembangunan dan juga pengurusan rantaian bekalan Honor. Bukan itu sahaja, SoftBank pula dalam perbincangan untuk menjual Boston Dynamics kepada Hyundai Motor. Ia dikatakan syarikat berkenaan dinilai sekitar RM1 bilion. Boston Dynamics adalah syarikat yang menawarkan pembangunan robot. Seterusnya, Foodpanda mengumumkan kerjasama dengan Tesco untuk pesanan barangan runcit. Melaluinya, pengguna boleh melakukan pesanan makanan segar dan barangan runcit di Tesco dan mendapatkannya terus di rumah dalam tempoh masa sekitar 40 minit. Akhir sekali, acara Maya Jam Launch untuk edisi ke-8 akan diadakan pada 23 hingga 28 November 2020. Ia akan menampilkan acara ucap tamat dari Menteri Mosti dan persembahan 4 projek setiap hari pada minggu Jam Launch tersebut. Sekian sahaja berita menarik yang berlaku dalam 24 jam lepas dalam arena teknologi. Saya Amy melaporkan untuk Amans 24.